datang di Cetrak Cetrak Channel. Kali ini bersama Bang Ferry Lati. Hey. <laughs> Bang Ferry, ini kita cuma singkat aja, mungkin bisa diceritakan tentang teknis pembuatan foto. Jadi uh, sebenarnya ya, ini ada ceritanya kenapa saya bikin foto kayak gini. Jadi hmm. saya dua kali masuk ke Lore Rindu ini. Hmm. Jadi Orang di Sulawesi, Indonesia, ya, ya, Sulawesi Tengah. Jadi, orang Indonesia harus bangga, ya. Kita punya situs peninggalan nenek moyang kita ribuan tahun lalu. Itu luas banget di Lore Lindu Itu iya. di Lore Lindu itu daerah dataran paling luas di Sulawesi. Dan itu luas mencakup dari perbatasan sampai ke atas, sampai ke bawah, gitu, sampai jadi luas banget daerahnya, ya. Jadi, banyak meninggalkan uh, kebudayaan seperti ini, hmm. ya. Ini kedatangan saya pertama ke, ini kedua. Yang pertama saya ke sana, saya motret pada umumnya seperti orang datang ke tempat yang baru, saya motret ya indah, estetis, bercerita gitu. Tapi kemudian uh, ketika kedatangan kedua lagi, saya kemudian menggali lebih dalam tentang uh, budaya ini gitu loh. Jadi ini uh, ini banyak pelajaran uh, antropologi saya dapat di sini. Jadi ternyata nenek moyang orang Sulawesi Tengah itu Ya, uh, mereka tuh tinggal di dataran dataran tinggi. Ini kan daerah pegunungan, benar, perbukitan benar, ya. Benar. Nah, itu juga salah satu indikasi bahwa ketika mereka hidup uh, dulu uh, pantainya tuh rawan gempa, hmm. tsunami dan segala macam seperti itu. Sehingga kalau kita ke Sulawesi Tengah, semua pemukiman tradisionalnya tuh ada di atas gunung. Ya pegunungan. Iya, seperti ini contohnya. Tapi dan mereka bangun patung sebesar besar ini di parigi, ini kan di... Aduh, saya lupa namanya. Jadi, ini di uh, lembah be... besoa ya, lembah besoa apa ya? Uh, jadi, uh, pertanyaan saya sebagai orang zaman dulu, ya, uh, nenek moyang kita kan pendatang nih dari ya. luar, dari luar Nusantara nih, sampai ke pegunungan itu pasti mereka ada ilmu navigasinya dong, gitu loh. Ya, itu juga Wah, pertanyaan. Berkisar, pertanyaan ya. ya. Ya, akhirnya saya mikir mungkin gitu kan, zaman dulu setelah bayang, mereka menguasai ilmu perbintangan sehingga mereka bisa menjangkau daerah-daerah pedalaman dari pantai gitu ya. Dari kedatangan mereka di pantai memilih daerah lokasi pedalaman dan ini ya. Sekarang kalau kita misalnya ini dari lembah Besoa terus ke lembah Napu, terus satu lagi lembah. Aduh saya ada tiga lembah besar itu ya. Uh, zaman sekarang dengan jalan darat tuh seperti terpisah jauh gitu ya. Yeah. Tapi ternyata mereka punya jalur tradisional antar lembah ini ternyata dekat kalau lewat tengah hutan gitu loh. Shortcut. Iya okay. jalan tradisional mereka. Dan waktu saya jalan menyusuri tiga lembah ini kan ketika waktu musimnya teroris Santoso itu. Oh, Jadi jalan-jalan okay. disekat segala macam gitu ya. Hmm. Itu rawan banget karena katanya bisa ditembakin setiap saat sama teroris gitu. Tapi apa kan? Dan kita harus muter sampai 120 km gitu. Tapi ternyata kalau lewat jalan tradisional ya hmm. uh, dengan navigasi orang tradisional dulu hmm. itu sampai ke Parigi sampai ke Palu tuh dekat aja gitu. Hmm. Jadi Estimasi mereka masih berapa lama? Jalan kalau jalan kaki ya semalaman lah gitu loh. Mereka oh. jalan, mal, biasanya kalau jalan malam besok pagi sudah sampai gitu. Ya, 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 jadi seperti itu. Jadi jalur tradisional ini yang mereka artinya mereka punya ilmu navigasi kan. Benar-benar. Dan benar. dengan itu saya uh, membuat foto. Kemudian gimana kalau kita bikin Foto yang mereka tuh menggambarkan, mereka tuh menguasai ilmu perbintangan gitu loh. Okay. Akhirnya, semua foto untuk edisi ini saya buat malam semua. Hmm. Start. Jadi, gugusan bintangnya tuh kelihatan segala macem gitu loh. Jadi, saya ingin menampilkan bahwa mereka dekat dengan alam. Mereka menguasai ilmu perbintangan, jadi fotonya pun seperti ini gitu ya, karena kalau kita lihat foto ini hmm. hampir rata-rata siang ya, bener kan? Betul. Bener ya? Jadi di sini adalah idenya adalah dari cerita tadi uh -huh. bahwa kita mau menunjukkan bahwa masyarakat ini menguasai ilmu pembintangan. Di Makanya dibuat malam. Iya, yeah. begitu. Nah, sekarang uh, kalau misalnya Pak Ferry mau ngambil foto ini, uh -huh. nah ini tentunya ada equipment yang dipakai. Oke. Okay. Kira-kira biar bisa sharing ke teman-teman. Yang pasti kalau motret landscape ini kita pakai lensa lebar ya, 14, yeah. 16 gitu ya. Nah, biasanya kalau alat yang saya bawa sekarang sehari-hari tuh, hmm. saya juga sekarang banyak motret arsitektur tuh di lensa 14, 14-24 gitu ya, atau uh, 16-35 gitu. Zoom lah ya. Nah, zoom, zoom, hmm. zoom. sampai. Jadi saya pakai lensa lebar, ketika pakai lensa lebar motret bintang tuh, dia geser dikit nggak kerasa. <laughs> <laughs> kalau pakai tele geser dikit tuh banyak banget. Jadi gitu, slow speed jadi di sini. <laughs> <laughs> jadi kalau lensa lebar tuh gitu. Jadi uh, seperti itu kita uh, selalu punya uh, lensa lebar. Biasanya hmm. saya selalu bawa uh, 4 lensa ya. Empat lensa. Sekarang 5 lensa kalau untuk keperluan foto-foto antropologi saya bawa lensa makro juga. Okay, Karena okay, banyak detail-detail okay. yang kecil-kecil ya. tuh harus hmm. diambil gitu. Jadi kayak nanti nih Minggu depan saya ke Kerinci mau nggak bobo bawa, bawa makro tuh. Karena yang hmm. saya foto tuh adalah manuskrip kecil dari ratusan tahun yang lalu yeah, 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 yeah. yang ketika dipoto pengen seratnya kelihatan itu mau ngomong hmm. pakai itu. Jadi seperti yeah. itu. Jadi lensa lebar. Kemudian saya pakai lensa medium mm -hmm. 2470 dan 70 200 dan satu lagi lensa 50 biasanya mm. 50 kalau bikin potret saya. Tajam ya. Ya dan tajam juga belakangnya blur gitu loh. <laughs> Yang terakhir tuh saya bawa lensa makro. jadi semakin semakin apa tahu keperluannya apa peralatannya pun kita bawa sesuai dengan kebutuhan. Benar. Nah kalau kita lihat foto ini berarti hmm. mbak Mary menggunakan flash juga? Saya nggak menggunakan juga. flash, uh -huh. tapi menggunakan lampu kontinus. Kontinus. Jadi uh -huh. kalau ini, ini tekniknya agak rumit, jadi uh -huh. agak rumit. Jadi saya perlu bantuan sampai dua 3 orang untuk megangin okay. lampu. Jadi uh, dan lampunya tidak dinyalakan Bebarengan, Lampunya kecil-kecil semua. Lampunya kecil, kecil. Karena kalau dalam kalau dibikin setengah menit aja itu over. Ya? Over. Jadi tekniknya nih ya uh, kalau tahu, tahu rahasianya Jadi hmm. ada lampu yang agak besar yang paling terang tuh depan eh, ya. Ya yang paling depan. Hmm. Yang kecil semakin gede dia lampunya dimundurin. Iya. Yeah. Dan yang semakin kecil agak deketin. Dan uh, ini ada teknisnya. Lampunya tuh tidak dinyalakan berbarengan, yang besar yeah. tuh dinyalakan terakhir dua detik terakhir ketika kalau uh, uh, rananya nutup. Rana kita nyalain check. Jadi kita teriak-teriakan tuh ketik kemarin, tuh, nyala mati gitu jadi seru bikinnya. Jadi nggak kan? nah, nggak kedengeran. dan nggak nggak cuman sekali frame. Kadang-kadang terlalu terang gitu kan karena yang nyalain telat. Ya, karena ya, kan ya, kita ya. bikin ini nunggu ini ini nggak bisa didapat kalau kecuali di atas jam 10 malam. Tuh, tuh. Terus, di atas jam jadi kita ngantuk-ngantuk gitu loh ya ngantuk-ngantuk diteriakin belum terbangun. bangun dan yang saya bikin kan banyak bukan cuman ini ada beberapa puluhan objek ya, ya dan dari satu bergerak dan ini karena lembahnya luas kita harus bergerak harus cepet gitu loh ke sini ke sini gitu loh satu di sini aja bisa satu jam sendiri nanti pindah ke sana satu jam toto subuh aja dengan berbeda angle ya. dengan berbeda angle jadi ya, kita bikin vertikal kita bikin horizontal ya. dengan angle nya coba ya. nah ini kan ada apa namanya Milky Way-nya. Ya nah itu apakah memang sudah di set berdasarkan waktu Milky Way juga nah, Atau gimana? ya itu kalau nggak salah ya saya ingin bawa bikin cerita bahwa ini orang-orang orang-orang nenek moyang gitu zaman dulu itu arah orientasi orientasi si ininya kayaknya dia ngikutin garis Milky Way deh gitu hmm. ingin saya ceritanya seperti itu ya, gitu ya, ya, ya. jadi ada jadi, lah, jadi ada ceritanya di bahwa dia selalu busurnya Milky Way terlalu di bawah naungan busur gitu, ya ada beberapa foto yang saya lihat memang saya lihat kayaknya punya kecenderungan gini deh jadi dia miliknya itu dari belakang miliknya dia, kayaknya gitu enggak mungkin itu kan masalah navigasi juga Benar. kita nggak pernah tahu, tapi kan Milky Way berubah terus komposisinya dari Betul. waktu ke waktu dari per jam aja dia akan bergeser iya. dan uh, ini ilmu baru nih dari orang lokal. Jadi, Pak, kalau mau datang kemari jangan musim kemarau katanya. Hmm. Malah musim hujan katanya. Kalau musim karena nggak tahu ya, karena ketika musim kemarau penguapannya tinggi kali ya. Bisa juga sama Ket dingin mungkin. Aa, jadi kabut dan kabut cepat turun dan ketika penguapan tinggi, langitnya tidak sejernih itu. Tapi kalau musim hujan, habis hujan bening banget langit katanya. Bening banget. Jadi uh, Uh, saya berapa kali ke pedalaman Indonesia, salah satu daerah yang bisa ngelihat bintang banyak ini, ya kemudian ya, jadi Sumba, Sumba, uh -huh. Sumba juga luar biasa itu. ya jadi saya sampai waktu di Sumba tuh pernah naik motor tuh tengah malam terus sampai perbukitan, kita berhenti untuk tidur celentang di tengah jalan raya ngelihat bintang, <laughs> Karena banyak banget gitu loh. wow gitu. dan itu kayaknya nggak bisa kita ketemuin di Kalimantan karena Kalimantan, Sumatera kan dia kelembapannya tinggi ya. Ketika ya, kelembapan, kelembapan tinggi tuh uap air juga banyak di udara gitu loh. Sementara kalau NTT ya, daerah, daerah kering ini Indonesia Timur kan agak kering jadi akan bisa ngelihat seperti ini. Oke oke. Nah berarti kalau dari pengambilan foto nih berarti hmm. kan otomatis kita kita membawa lensa-lensa yang bang Ferry bilang tadi ya, kan serta. lensa white ada, hmm. mediumnya ada, terus lensa fixnya ada. Hmm. Ya. Nah untuk ambil foto ini berarti menggunakan tripod pastinya report, report ya. dan yang kedua adalah fill-in lightnya yang fill-in harus tepat harus ya sebesar apa jaraknya nah. ini berapa nah. kali mencoba yang kita tampilkan kan yang terbaik hasilnya lebih jelek dirinya banyak banyak ada yang cemong gitu kan ada yang lampu belakangnya nggak <laughs> nyala karena telat gitu yeah, yeah. oke okay. berarti uh, apa namanya sebelum kita motret kita juga harus tahu idenya apa sih kalau mau yeah, iya jadi gitu konsep ya. dari awal dulu mm -hmm. jadi selama liputan ini saya semua konsep saya kirim ke editor tuh semua foto malam upacara adatnya pun malam, malam tarian-tariannya malam semua dibikin mereka hidup dalam dunia malam sehingga okay, okay. Uh, hubungan apa saya ingin merasakan mereka tuh sama alam tuh dekat ketika tuh, uh, ketika malam sepi mereka masih beraktivitas kan artinya mereka menikmati kesunyian okay. malam itu gitu loh. Oke okay, siap luar biasa ini tips dari Bang Ferry. Terima kasih banyak, Mbak Ferry. Nanti kita tunggu uh, tips selanjutnya. Oke. Okay, ya. Sorry. Selamat uh, terima kasih sudah datang. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.